warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Para santri yang saya hormati, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Ad-Dasuki ala Ummil Barahin yang dikarang oleh Imam Muhammad Ad-Dasuki. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang sifat yang muhal kepada Allah dengan subpembahasan yaitu sifat Adam, Hudus dan Fana. Bismillahirrahmanirrahim. Wahiyah lan utawi rong puluh kang muhal iku al-adamu sifat Adam, wal-hudus lan sifat Hudus, waturul adami lan anyar tekoni ora ono. Jadi qala al-musannif wahiyah al-adamu wal-hudus waturul adami. Nah, seperti kita ketahui bahwa sifat Allah yang wajib itu 20. Maka otomatis yang muhal kepada Allah 20. Kemudian sifat yang wajib itu wujud, kidam, baqa dan seterusnya. Maka otomatis susunannya yang muhal itu kebalikan daripada yang wajib. Kalau wujud berarti kebalikannya Adam. Kalau kidam kebalikannya Hudus. Kalau baqa bisa diartikan al-fana atau turul Adam. Paham ini ya? Qala syarihu iklam urwasiro, artinya cok bodoh santri. Annahu sungguhnya kelakuan. Annarot alwajibati kang wajib. Fadukiro maka dia sebut ma opo barang yunafi kang nafi akan opo ma as-sifat amaring sifat al-ula kang pertomo. Kedengaran suara saya ya? Kalau enggak kedengaran maju ke sini ya, karena suara saya tidak lantang seperti biasanya hari ini. Suma ma mau kar barang yunafi kang nafi akan opo ma asalnya tamaring sifat kang pertomo kang kaping pindu wahakadalan koyo iki alaza dikatar tibih ngatasi mengkono-mengkono susunan ila akhiriha hingga akhiri sifat kang rompulu. Jadi katanya apa? Katanya i'lam annahu annahu rabbu hadhil isrina al mustahilati ala hasbi tartibi isrina al wajibati. Katawilah bahwa susunan sifat yang muhal yang 20 ini sesuai dengan susunannya sifat 20 yang wajib. Jadi kalau yang 20 itu yang wajib itu wujud, kidam, baqa, muharrafatul hawadisi, maka di sini kebalikannya apa? Adam, Hudus, fana. Umasatu hudil hawadisi. Begitu pun seterusnya. Kenapa harus sesuai? Ya biar bisa dipahami. Coba umpamanya. Yang pertama yang wajib itu wujud. Kemudian dibilang kidam, bingung orang kan? Siapa ya? Gimana ini mana lawannya kan enggak ketemu omanya. Yang di depan misalnya yang kedua baqa, lalu dipasang wujud. Kan salbut. Ya. Maka karena itu di sini kenapa disesuaikan
Yang pertama bisa diketahui dengan mudah. Yang ketiga bisa dipahami dengan mudah. Kemudian yang ketiga bisa dibuat perbandingan. Kalau wujud Adam. Kalau kidam berarti putus. Biar mudah dipahami. Apa di sini katanya fadzukira ma yunafi as-sifatal ula tsumma yunafi as-sifatat tsaniyah wa hakada 'ala tartibi ila akhiraha. Maka karena itu maka disebutlah sifat yang pertama yang wajib disebut sifat yang pertama yang muhal. Sifat yang kedua yang wajib berarti sifat kedua yang muhal. Begitupun susunan sedemikian rupa. Ya. Jadi menyebutkan yang muhal yang pertama berlawanan dengan muhal yang dengan yang wajib yang pertama. Yang muhal yang kedua itu berlawanan dengan sifat wajib yang kedua. Begitu pun yang ketiga, keempat dan sampai yang ke-20. Fal adamu moka utawi sifat adam iku nakidu sifati iku lalawani sifat al-ula kang pertomu hiya utawi as-sifatul ula al-wujudu iku sifat udu wujud wal-hudusu dan utawi sifat hudus nakidu sifati iku lawani sifat asalnya dikangka pindu wahya utawi as-sifatu thaniyah al-kidamu iku sifat kidam waturul adami lan utawi sifat anyar tekoni ora ono usama lan arani apa turul adam al-fana ing sifat fana huwa utawi turul adam nakidu sifati iku lawani sifat asaniyati kang kaping pindu wahya utawi asifatu saniyah al-baqa'u iku sifat baqa. Maka di sini dijelaskan di sini apa katanya dijelaskan fala adamu nakidu sifatil ula hiya lujudu maka sifat Adam ini merupakan lawanan daripada sifat wujud. Jadi yang wajibnya apa yang muhalnya itu Adam maka wajibnya sifat wujud itu berdamai. Kita sudah tahu ya antara nakid kan ada nakidah ini ada mukhalifah ini kan macam-macam kemarin itu ya. Nah, kenapa katanya? Maka di sini disebut namanya nakid yang disebutkan. Nah, karena kalau nakid ini tidak mungkin bertemu ya, tapi tidak mungkin hilang semua. Ya, kan begitu ya. Kalau nakid nakidah ini tidak mungkin bertemu tapi tidak mungkin hilang semua. Kalau tidak ada mesti wujud. Ini ada benda ini tidak ada dan ada, enggak mungkin kan. Nah, ini pemanya bilang, ini HP ya. Ada tidak ada? Ya kalau enggak ada ya mesti tidak. Ya kalau ada mesti kalau wujud mesti tidak ada. Kalau ada mesti tidak wujud. Maka namanya naki doni. Tidak mungkin bertemu tapi tidak mungkin hilang semua. Maka di sini menggunakan apa? Naki doni. Tidak menyatakan moho divani. Nah. Kemudian katanya apa yang keduanya? Wal hudusu sifat hudus nakidu sifati iku lawani sifat yaitu nakidu sifati sanya. Timungkan lawan dari sifat yang kedua. Itu apa? Wahyal kidam. Jadi hudus lawanannya apa? Kidam. Hudus itu apa artinya? Baru. Kidam apa artinya? Yaitu tidak ada awalnya. Itu namanya
Hudus. Apa namanya hitam? Kalau hudus berarti baru. Kemudian turul adam katanya. Wa turul adam yusamma al-fana'a huwa tiqadu sifatis saniyati huwa naqidu sifatis salisati wa hiya al-baqa. Maka sifat turul adam yang di dalam hafalan kita disebut apa namanya? Fana merupakan lawan dari sifat baqa. Apa baqa ini? Sesuatu yang ada tidak ada akhirnya. Itu namanya baqa. Kalau turul adam apa? Dari ada jadi tidak ada. Artinya apa? Baru tidak ada. Berarti sebelumnya apa? Ada. Maka disebut namanya fana. Namanya fana itu kan rusak. Rusak kan sebelumnya ada. Coba saya bilang. Lemari saya ini rusak. Sebelumnya ada lemari ini atau enggak? Ada. Kalau di sini enggak ada lemari, bilang ini lemari rusak. Orang percaya enggak? Iya, Pak, iya. Ini di sini nih, di depan masjidnya apa? Lemari rusak. Orang bingung, mananya yang rusak, kan enggak ada lemarinya. Berarti sebelumnya ada lemari, lalu tidak ada. Itu namanya rusak. Maka di sini istilahnya apa? Turul adam. Tapi kalau tidak ada sama sekali, berarti pakai apa? Ya, adam. Memang tidak pernah ada. Di sini berarti tidak pernah ada lemari. Berarti apa bahasa kita? Adam. Ya. Nah, kemudian apa? Dulunya tidak ada, baru ada. Pernah tidak ada, lalu ada. Apa namanya itu? Hudus. Tadi pagi kamu ini kan enggak ada di sini. Saya duduk, sampean belum datang. Hah? Saya sudah duduk, sampean belum datang. Lah, datangnya sama itu apa namanya? Hudus. Paham? Sampai duduk-duduk setelah ini, nanti 8:30 pergi. Itu namanya apa? Turul ada. Dulunya ada, lalu tidak ada. Yang diistilahkannya apa? Fana. Tapi posisinya semuanya dari tidak ada. Kalau tidak ada sama sekali, itu namanya ada. Tidak ada, baru ada. Artinya, maka disebut apa namanya? Hudus. Ada, kemudian tidak ada, disebut namanya apa? Fana. Tapi posisinya di mana semuanya? Di Adam. Paham ini ya? Saya teruskan lagi. Wastihalatul adami lan utawi muhali adam muhali ora ono alahi ngatasi Allah Ta'ala tastalsimu mewajib akan apa istihalatul adam istihalata sifat ini maring muhali sifat luru al-akhirata ini kang akhir karuni alahi ngatasi Allah Jalla wa'al Jalla wa'azza wahuma lan utawi sifatainil akhirataini al-hudus ikut sifat hudus waturul adamilan anyar tekoni ora'onu li'annal adama kanak sa'atuhuni ora'onu idha kanah apabila ono apa adam mustahilan iku muhal fi hakihi ta'ala lam haki Allah Ta'ala la yutasawwaru lam yutasawwar maka ora den gambaraken apa al adam idza kana mustahilan la sabiqon ora DCI apa Adam wala lahikolan ora DCI apa Adam wahadal utaki keterangan tu ora kuden warui apa anna wujubal wujud anani wajifi ono lahu kati Allah Jalla wa Azza
yastalzimu wajib akan apa ujubul wujud ujubal kidami maring wajib kidam wal baqa'i lan sifat baqa' wal baqa'i apa wal baqa'ah ayo saya tes ini oi paling depan kiri di sini wal baqa'i atau wal baqa'ah kenapa kan enggak ada harkatnya ayo kenapa kalau baqa'i kenapa kalau baqa'ah apa kenapa di sini siapa menurut sampean enggak ketemu yastalzimu wujubal kidami yastalzimu wujubal baqa'i berarti atapnya kemana? Baqa apa atapnya kemana? Ki kidam jadi kalau dibaca kasro kalau baca fathah berarti atapnya ke apa? Ke wujubah tidak mungkin kan? Berarti mungkinnya kemana? Ke kidam maka bacanya baqa'i lahu kati Allah tabarak lahu kati Allah tabarak wa ta'ala fa'atful kidami moko utawi ngatopaken apa bahasa Jawanya ngatopaken sifat kidam wal baqa' dan sifat baqa' hunalika meneng mengkono-mengkono sifat mustahil ada luju hunalika mengkono sifat kang wajib hunalika masih mengkono sifat wajib ada luju di atas sifat wujud wujud min atil hasi saking termasuk ngenotakan ngatopakan mengikutkan Al-hasi perkorokang khusus alal amin ngatasi perkorokang umum awin lazimi utawa ngenot akan apa ngatop akan al-lazimi maring perkorokang lazim perkara kang pasti alal malzumi ngatasi perkara kang dan tetepi ka'adfil hudusi kaya ngikut akan ngatop akan sifat anyar waturuil adami lan ngatopaken anyar tekoni ora ono alal adabi ngatasi ora ono gunano kani wa innama lam yaktafilan anggap sini orang ngambil cukup sopa musonib kalau gak kedengaran kesini ya suara saya sudah kejar-kejaran itu ya kalau gak kedengaran kesini ya bil awalih dengan kang pertama fil maudi aini yang dalam panggunaan luru artinya sifat kang wajib kan kang muhal ya annal maksud akan satu perkorokan dari maksud iku dikru sifat nyebut pira-pira sifat al wajib kang wajib wal mustahilati lan perkorokan muhal ala tafsil yang atasi terperinci ya anna kan satu huni musannif la wis takna lamun ngambil cukup se musannif
fiha ing dalam sifat kang wajib dan kang muhal bil amih kelawan perkara kang umum anil khosisan saking perkara kang khusus wabil malzumilan kelawan perkara kang ditetepi anil lazim saking perkara kang netepi lakan mengteni ono apa zalika mungkul mengulau istagna fiha bil'ami ila akhirihi dari atan iku narik ila jahlin maring kebodohan kasirin kang akeh minha saking sifat kang wajib lan kang muhal lekhofa illa wajmi korono samare piro-piro perkara kang pasti lekhofa illa wajmi korono samare perkara kang pasti wa usri idkhalil juz'iyati lan angili ngelebuaken piro-piro juz tahta kuliyatiha ono nengesori kuliahnya piro-piro jus ini kalau jus itu artinya bagian-bagian kalau kuliahnya artinya apa? Global, paham ya? Nanti enggak paham sambian wahatarul jahli dan utawi kekhawatiran bodoh fihadal ilmi indilam iku ilmu tauhid azimun iku gedhi bayam bawi maka pantas al-itina upo memperhatikan wihi ing dalam hadal ilmi bimazidil idahi kelawan nambah akan penjelasan ala qadil imkani ngatasi kemungkinan mungkin ala qadil imkani ngatasi kedari mungkin wal ikhtiyati lan ati-ati al bali kang banget litahliyatil qulubi kanggu mais-mais sipira-pira ati biyawakitil imani kelawan papais iman kang den surpa akan jemrut kalau mana harfiahnya kalawan jemrut iman gitu ya tapi artinya kalawan iman kang den surpa akan jemrut itu namanya ilmu badik namanya lujayul ma atau badik qalab istilahnya wabillah dan kalawan Allah Subhanahu at-taufiqu utawi caluk tolong bahwa utawi Allah al-hadiku dekat mari petunjuk man maring uang ya cokang kerasa Allah bimahdi fatihi kalawan murnikan ta'amani Allah ila sawa it-tariqi maring jalan kang lurus mana artinya maring lurusi jalan gitu lalu dibalik jalan kang lurus itu boleh namanya di dalam ilmu badik namanya lujailul ma atau badik kalau itu dalam ilmu balaghah nanti kalau belajar balaghah kamu sudah terangkan sendiri bab badik itu mau saya terangkan sekarang tak tambah bingung kemudian di sini wastihalatul adami alaihi ta'ala tastalzimu istihalata sifatainil akhirataini alaihi jalla wa azza wa humal hudusu wa turul adam muhalnya sifat Adam kepada Allah mewajibkan muhalnya dua sifat yang akhir yaitu hudus dan adam ketika kita menyatakan itu Allah muhal mempunyai sifat Adam maka otomatis juga muhal Allah mempunyai sifat
Hudus dan Adam. Apa dan turul Adam atau fana. Kenapa? Li'anna al-adama idza kana mustahilan fi haqqihi ta'ala lam yutasawwar la sabiqan wa lahiqan. Ketika kita menyatakan bahwa muhal sifat Adam pada Allah, maka tidak tergambar dalam pikiran saya Allah di pernah Adam, baik itu dahulu atau sekarang. Berarti kan selamanya. Jadi Allah tidak pernah Adam mulai zaman Adam sampai mulai zaman azal sampai zaman tanpa akhir. Kalau berarti kalau zaman azal berarti baka, kalau Adam, kalau muhal Adam pada zaman akhir berarti apa berarti? Ah, kalau itu kalau tanpa awalnya berarti kitab, kalau tanpa akhir berarti baka. Paham ini? Ketika kita itu menyatakan bahwa Allah muhal untuk Adam, maka tidak tergambar Adam itu baik itu sabiqon dahulu atau lahiqon. Berarti kalau sabiqon melahirkan muhalnya hudus, tapi kalau lahiqon berarti muhalnya turul Adam atau fana. Paham ini ya? Kemudian berikutnya, yastazimu wujubul kitmal baqa' lahu tabaraka wa ta'ala. Maka otomatis ketika kita menyatakan muhal itu Adam, maka melahirkan wajibnya kitab, wajibnya baqa'. Karena Allah itu muhal, Adam yang sifatnya mendahului dan muhal yang sifatnya baru datang, maka wajiblah kitab dan baqa'. Paham ini ya? Fa'atful kitabi wal baqa'i hunalika 'ala al-wujubi min athil khasi 'ala al-'am. Nah, ini mengatofkan apa? Mengatofkan kidam dan bakok pada wujud itu termasuk mengatur am dan atas khos atau lazim terhadap malzum. Ka'atil hudusi wa turul adami alal adami huna. Seperti hanya mengatofkan hudus dan turul adam kepada sifat adam yang muhal itu. Jadi begini. Ketika menyatakan Allah punya sifat wujud, kan wujud ini umum, baik dahulu, sekarang, dan akan datang. Umum kan ya? Ketika menyatakan wujud, umum, dulu, sekarang, dan akan datang. Ini namanya umum. Kemudian khususnya, kalau kita berarti khusus, dahulu. Kalau bakok berarti akan datang. Maka mengatofkan kidam dan bakok ini kidam bakok khusus ya diatofkan kepada umum yang wujud. Paham ini ya? Wajah sampean masih hampa itu enggak? Wajahnya orang enggak paham tuh ketahu. Saya ingin tahu dulu. Dulu wujud ya? Wujud itu am. Umum. Di mana umumnya itu Allah wajib ada? Kapan? Dulu, sekarang, dan akan datang. Umum. Paham ya? Sekarang kalau kidam, Allah ada kapan datang. Itu umum kan? Waktu. Tapi kalau kidam, kapan? Dahulu saja. Berarti apa? Khusus. Kalau bakok, kapan adanya? Akan? Khusus apa umum? Nah, paham ini ya? Nah, sekarang mengikutkan kidam dan bakok. Kidam dan bakok ini khusus. Diatofkan kepada umum sifat wujud. Paham? Paham sekarang? Nah, wajah sahabat sudah mulai paham. Wajahnya lain orang paham. Sekarang Adam. Allah kan mustahil Adam. Paham? Mustahilnya kapan? Dahulu, sekarang, dan akan. Umum apa khusus? Umum. Ketakang menyatakan hudus, kapan mustahilnya? Apa hudus apa tidak Adamnya dahulu kalau turul Adam berarti sifat al Adam yang muhal itu berarti am khusus umum kemudian hudus dan turul Adam berarti apa khusus khas berarti mengatofkan mengikutkan sifat hudus dan turul Adam
diikut yang ini kedua-duanya khusus diataukan kepada umum yang sifat yaitu berupa ada. Paham ini? Ya kalau enggak paham ya sorore. Katanya orang Jawa ngono si ngono tapi cok ngono lah. Keterlaluan. Paham ya? Wa innama lam yaktafi bil awwali fil mawdi'aini. Li'anna al-maqsuda dikra sifatil wajibati wal mustahilati ala tafsili. Kenapa di sini ini tidak cukup hanya apa wujud saja? Ya. Tapi kenapa tidak hanya Adam saja katanya? Kenapa katanya? Kenapa? Karena di sini ingin menjelaskan secara terperinci. Tidak secara global tapi secara terperinci. Kenapa? Li'annahu law istaghna fiha bil 'ami 'anil khasi wa bil malzumi 'anil lazimi lakana dhalika dari'atan ila jahlin katsirin minha. Kenapa? Karena andaikan hanya menggunakan yang 'am saja, yakni hanya menggunakan sifat wujud tanpa menyebutkan kidam dan baqa, dan yang walai menyebutkan Adam saja tanpa menyebutkan hudus dan fana, akan melahirkan kebodohan yang besar. Melahirkan ketidakpahaman terhadap sifat Allah yang besar. Jangan terburu-buru ya, tanggung nih. Kalau ditinggal nanti kamu enggak paham. Ini karena sambung semua. Kemudian apa katanya? Likhafa illa wajimi wa usri itakhalil jusyati tahta kulliyatiha. Karena itu sangat tidak jelas memasukkan lawazim. Jadi kita ini kan namanya sangat sulit kita itu ngambil cukup malzumnya tidak menyebutkan lazimnya. Kan malzumnya itu kan wujud. Lawazimnya kidam dan baqa. Kemudian malzumnya itu Adam. Lawazimnya apa? Kidam dan bakal. Nah, kalau ternyata itu hanya menyebutkan wujudnya saja, yakni malzumnya, tanpa menyebutkan lazimnya. Nah, kita ini bingung mana lawazimnya? Mana bakalnya? Mana kidamnya? Mana hudusnya? Mana fananya? Kan jadi bingung. Iya kalau pintar. Kalau kayak sampean. Diterangkan itu masih kimeng gitu kan. Ya. Kata Mbak Kimeng. Nah, apa katanya? Juga sulit memasukkan jus pada kul. Jusiat. Jusiatnya itu kan kidam dan baka. Hudus dan fana. Gimana cara memasukkannya? Dijelaskan ulang-ulang gak paham-paham gitu kan. Gimana? Kata Mbak Kimeng gitu. Lalu apa katanya? Wa hatarul jahli fi hadzal ilmi azimun. Kekhawatiran atau bahaya daripada tidak tahu masalah ilmu tauhid ini akan membawa dampak yang sangat besar. Bisa membawa akidahnya yang salah. Oleh karena itu apa katanya? Fayambawi al-i'tina'u fihi bimazidil idahi ala qadril imkani wal ikhtiyatil balighi litahliyatil qulubi bi yawaqitil imani. Maka karena itu perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk menambah penjelasan sesuai dengan kemampuannya. Dan berhati-hati yang sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk menghiasi hati dengan iman yang diserupakan dengan berlian. Ya. Orang itu kan banyak ingin berhias dengan berlian ya. Karena enggak punya berlian akhirnya membuat kaca dibikin kayak berlian. Saya dulu tuh kan enggak ngerti yang namanya bros itu kayak apa mahal ya. Nah, waktu saya 2011 pergi ke Mesir, saya pergi ke Asyur. Asyur tempatnya berlian yang asli. Jadi enggak kayak yang sampean beli itu. Nah, ternyata di sana itu yang paling murah harganya itu $160. Nah, sekitar di sini sekitar 2 juta lah ya. Itu yang paling murah. Wah, saya melihat. Wow.
Nah, singkat cerita saya belilah ke sini berapa biji, saya berikan pada istri. Nah, singkat cerita dipakai. Orang tanya belinya di mana. Ya. Nanti kalau dibilang harganya disangka sombong gitu. Memang jadi Indonesia gimana mau nyari yang kayak di Asur. Nah, begitu pun juga saya ketika pergi ke Thailand. Nah, saya mampir di Thailand. Di sini ada situ ada namanya pasar pasar India. Di situ juga begitu. Paling murah harganya bros di situ itu lebih murah lagi sekitar $50 ya. Ini kayak ini 150.000 lah kalau di sini. Ini juga beli yang bagus-bagus gitu. Nah, saya jumlah di sini kok ada bros harganya berapa? 25.000 ya, ya. Ya beda. Ada yang berapa lagi? Ya begitulah. Maka di sini menggunakan, jadi kita menghiasin hati kita dengan perhiasan yang indah berupa iman yang disupakan dengan berlian. Inilah kita sampaikan pada tahun kali ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.